Kubra TV Jalan-Jalan akan mengunjungi daripada penyeberangan Sungai Bulan. Saksikan perjalanan selengkapnya, setelah yang satu ini, tetap di Kubra TV. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Enjoy this video. Perut lapar, mau makan apa ya? Jangan khawatir, ada yang seru, nikmat, gurih, renyah dan pastinya enak banget. Warung Bakso Ngahatong, rasanya enak, pas di hati. Program ini didukung oleh Baiklah para pecinta channel Kubra TV, dimanapun Anda berada. Kali ini, kami masih mengelilingi daripada Desa Jangkang 2. Dalam perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Dengan suasana pagi yang cerah, banyak rumah-rumah warga yang kami lewati. Indahnya pohon-pohon tanaman di pinggir jalan menambah keindahan suasana Desa Jangkang 2.
Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Jangkang 1. Desa Jangkang 1 sungguh elok dipandang mata. Mohon maaf, video kami ini bergetar, dan kamera kami pun hanya menggunakan handphone, dan tak ada bantuan dari alat lain seperti gimbal. Walaupun dengan kondisi jalan seperti ini, kami tetap semangat untuk meliput.
Kami pun tiba di tepian Sungai Kapuas, yaitu di dermaga penyeberangan Jangkang 1 dan Sungai Bulan. Penyeberangan Jangkang 1 Kecamatan Kubu, dan Sungai Bulan Kecamatan Rasau Jaya. Penyeberangan Jangkang 1 dan Sungai Bulan, masih menggunakan motor klotok milik warga setempat. Warga-warga, sangat antusias, untuk menyeberang. Yaitu menuju ke desa Sungai Bulan, dan melanjutkan perjalanan, ke Rasau Jaya, dan ke arah Pontianak Kota. Jadi setiap dua kali pergi ke kota menggunakan jasa penyeberangan inilah dah. Kalau saya ada keperluan yang mendesak, saya gunakan transportasi darat dari Desa Kubu ke Jangkang 1 nyeberang ke Sungai Bulan. Dengan waktunya efisien. Oh. Kalau tidak mendesak naik motor tambang. Oh. Kubu juga ada kan, dari Kubu sampai ke Rasau. Kalau kita nak perlu benarlah dah. Ada janji teman tadi itu sebenarnya sih jam 10, tapi keadaannya sih tidak bekerja nih. Tadi kan ada yang rusak nih kendaraannya, kita maklumin juga. Oke lah. Jalan-jalan hari ini nyampai daripada penyeberangan Sungai Bulan. Nah, ini penyeberangan Sungai Bulan. Para penumpang lagi ada pertemuan ke? Hah? Desa. Desa Jangkang 1 kali ya? Alhamdulillah. Ini sudah kita lama pernah aja bertugas di Kecamatan Kubu. Thank you.
ke channel Kubra TV dimanapun berada. Maka berakhirlah perjalanan kami pada hari ini dari Jangkang 1 menuju daripada penyeberangan sampai ke penyeberangan Sungai Bulan. Saya reporter dari pembawa acara Muhammad Zakaria Ajis dan kameramen kami seperti biasa Syaparudin Saidi undur dari hadapan pemirsa sekalian. Dadah. Hari pun menjelang sore, keindahan panorama Desa Jangkang 1 semakin indah dengan dihiasi pancarankan cahaya matahari senja, ditambah lagi dengan pemandangan Sungai Kapuas yang begitu indah tak jemu-jemu dipandang mata. Salam dari Kubur Raya Menanjak. Kubra TV melaporkan dari Jangkang 2 dan Jangkang 1, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat.